Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah, hari ini kita di tengah rintik-rintik hujan karena dari subuh, Pak ya. Iya. Kita kota tidak berhenti hujannya. Nalapun apa Kabupaten Melawi kayaknya semua lah lagi hujan dan deras sekali. Saya nggak yakin nanti bisa kesini apa enggak, tapi kita paksakan lah akhirnya. Alhamdulillah sudah nyampe Mas Ateng ya. Alhamdulillah sudah nyampe. Dan hari ini kita lagi sama Pak Budi, Kepala Sekolah SMPN 1 Blimbing. Kita akan ngomongin tentang sekolah ini ya. Nah, sekarang saja kita akan ngomongin tentang profil sekolah ini lah. Sebelum kesana, mungkin saya mau nanya dulu, udah berapa tahun sih Pak Bapak jadi Kepala Sekolah di sini? Mungkin saya ceritakan dulu, saya kepala sekolah awal itu tahun 2010 misalnya di Batu Nanta selama 8 tahun, jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2017 akhir lah, 2018 saya di sini berarti sudah hampir 3 tahun ini ya, di SMP ini. Berarti udah 3 tahun lah ya di sini? Di sininya udah 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu apa aja sih Pak yang udah dilakukan perubahan gitu kira-kira? Yang pertama ketika saya datang ke sini kan ada titipan dari dinas Mas Ateng. Intinya dulu sekolah ini pernah menjadi juara satu tingkat provinsi sekolah sehat kan. Kemudian dari 2014 setelah itu kan sekolah saya di Batu Nanta dulu. Kemudian saya di sini dititipi kembalikan kejayaan sekolah ini. Artinya di tahun 2019 kemarin kita alhamdulillah mewakili apa istilahnya kabupaten ke tingkat provinsi dalam lomba sekolah sehatnya. Jadi upaya kita ya di samping akademik itu tadi yang di luar akademiknya, di 2019 kita maju di tingkat provinsi, walaupun masih memang targetnya istilahnya sesuai kemarin itu targetnya kita masih peringkat setengah lah dari keseluruhan provinsi kabupaten yang ada. Kita nomor 6 kemarin itu di provinsi. Iya, pengalaman yang di Batu Nanta dulu dari nomor 11 bisa langsung nomor 1. Rencana saya di tahun 2020 itu sebenarnya 2019 nomor 6, 2020 nya sebenarnya kita nomor 1 tingkat provinsi. Cuma karena kendala ini apa ya, pandemi, ya akhirnya tidak bisa, istilahnya tidak sesuai dengan yang kita persiapkan gitu. Jadi ruang kasnya juga sudah kita bangun, sudah selesai. Tinggal sebenarnya di apa istilahnya untuk kemarin itu kan kelemahannya di ini, di kantin sekolah. Nah itu kan harus diwujudkan memang dengan sarana prasarannya semuanya yang sesuai dengan kesehatan gitu. Di sini kelemahannya kantinnya belum ada atau? Kantinnya sudah ada, tapi tidak standar. Berarti memang Bapak dipindahkan, ditugaskan ke sini untuk apa? Mengembalikan itulah prestasi yang pernah diraih dari sekolahan ini. Waktu itu memang saya sanggupin, insya Allah Pak, saya siap untuk mengembalikan nantinya. Karena sekolah ini sekolah besar ya, gurunya banyak, artinya ketika bisa digerakkan bersama-sama kan enak, lebih enak dibandingkan dengan yang dulu di Batu Nanta itu hanya 11 orang, di sini 35 orang tenaganya, jadi cukup gitu. Nah, sekolahan ini kan sekolah ini berarti fokusnya di UKS itu Pak atau di sini punya fokus yang lain gitu, apa aja kira-kira fokus yang lain? Kebetulan pas saya di sini kan di sini sekolah model dulu Mas. Jadi di aslinya secara akreditasinya sekolah ini kan akreditasinya A. Itu yang pertama kan harus kita pertahankan, artinya jangan sampai turun menjadi B atau mungkin A minus gitu kan. Itu sebenarnya juga kita siapkan juga akreditasi sekolah itu untuk tahun 2020 atau 2021 ini seperti itu. Nah, kemudian yang kalau sesuai dengan tugas kita lah, kan ada di akademik juga ada di non akademik, artinya sama-sama di akademiknya bagus anak-anaknya kan, kemudian di non akademik prestasi-prestasinya juga ada, termasuk prestasi-prestasi sekolah tadi. Nah, gitu. Jadi di sini selain istilah di akademik juga ada, memang sebenarnya sebelum pandemi kemarin itu sudah kita siapkan namanya pokja-pokja, kelompok kerja. Jadi kelompok kerja itu yang membantu kaitannya dari dengan kesehatan sekolah tadi, kemudian membantu juga ini apa namanya setiap program yang ada di sekolah ini. Jadi
termasuk kegiatan-kegiatan kemarin sebelum pandemi kan ada olahraga, ada ekstrakurikuler, kesenian dan sebagainya. Cuma ini memang agak terkendala ketika ini saat ini ya. Terkendala karena pandemi. Pandemi ini ya. Nah, apa saya ingin tahu selain di UKS punya fokus apa sekolah ini, misalnya terkait lingkungan kah atau terkait apa, ada nggak sekolah ini target-target ke sana? Di samping kita sekolah sehat kan, kita ini sekolah adiwiyata juga. Jadi kebetulan saya waktu di Batu Nanta itu kan dari 2014 ya sampai 2018 itu bisa sampai bahkan tingkat nasional itu Mas Ateng, terbaik nilainya ya untuk sekolah adiwiyata di yang dulu di SMP Batu Nanta. Rencana saya kan di sini juga seperti itu. Jadi di samping sekolah sehat kita menjadi sekolah adiwiyata yang kedua untuk tingkat nasionalnya. Sebenarnya target saya seperti itu. Kalau hanya mohon maaf lah tingkat kecamatan atau kabupaten bagi saya tidak terlalu sulit karena kan nilainya di bawah 70. Tapi ketika itu sampai nasional kan harus di atas 85 untuk nilai adiwiyatanya seperti itu. Itu indikator-indikator itu memang saya kuasai, saya paham benar gitu maksudnya apa-apa sih yang harus disiapkan ketika menjadi sekolah adiwiyata. Jadi artinya kita sangat memperdulikan lingkungan lah, lingkungan belajar. Maka di sini ya kita ciptakan ada program namanya literasi sekolah nanti yang mungkin Mas Ateng bisa korek dari itu. Itu taman itu juga bisa dipakai untuk pembelajaran. Pelajaran apapun seperti itu, bukan dan pembelajaran bukan hanya untuk siswa sini. Misalnya ada kunjungan atau ada studi banding dari sekolah lain ke sini, kita siap memberikan pemaparannya gitu dan prasarana, sarana-prasarananya gitu. Berarti ada program adiwiyata, ada kerjasama nggak sih Pak, misalnya dengan instansi gitu misalnya? Pak Cip, kalau adiwiyata pertama memang kita ngajukan ya ke lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup. Nah kemudian ada kawan-kawan lama saya di sana ya, ada Bu Tio, teori apa nggak ini kan yang bagian adiwiyata itu. Kemudian ada Bu Lela yang kebetulan dia juga pecinta lingkungan juga kan di LH itu. Itu kawan-kawan kita semua yang nanti membantu membina di sekolah ini. Sebenarnya itu sudah kita datangkan kalau tidak salah 3 kali ke sini, ke sekolah ini. Untuk mereka memberikan semacam pembinaan gitu. Baik itu ke gurunya maupun ke siswanya gitu. Berarti ada kerjasama dengan apa, pemerintah lah pasti ya, ya. Dengan dinas-dinas terkait semuanya, dengan kecamatan, dengan desa juga, istilahnya semua stakeholder itu ketika kita mau maju kan harus kita libatkan semuanya. Tidak mungkin bisa ketika sekolah itu berdiri sendiri untuk maju ya. Jadi kuncinya di situ ya. Kita memang bahkan ini perusahaan ini pun yang di bawah itu juga peduli pada kita. Artinya ketika kemarin mau lomba sekolah sehat itu kan artinya kita secara kita undanglah dari perusahaan itu, ini mau ada kegiatan ini, apa sumbangsihnya pada sekolah ini. Nah, satu hari dua hari langsung langsung diantar berapa puluhnya semen Pak, ada waktu itu 50 sak langsung diantar gitu. Pasir juga gitu, ada yang punya nyedot pasir di situ langsung antarnya. Termasuk dari perusahaan di SDK itu berupa uang tunai juga membantu waktu itu untuk persiapan yang sekolah sehat itu. Jadi kita bangun itu maksudnya. Berarti kegiatan-kegiatan di sini perusahaan-perusahaan sekitar mendukung. Ketika kita hubungi mendukung. Nah, tapi ketika kita tidak mendukung, tidak hubungi ya mungkin tidak tahu kan program kita. Tapi ketika mereka pas kita musyawarah dengan orang tua atau dengan komite gitu, mereka datangkan, kita datangkan. Jadi di situ nanti akan ketemu apa istilahnya kita ini hanya nawarkan saja ini sekolah ini mau dibuat seperti apa, saya sampaikan ya bekerja sama dengan intern di dalam semua ini, kemudian mereka menanggapi. Kira-kira apa Pak yang bikin perusahaan itu tertarik untuk membantu sekolahan ini? Apa karena lingkungan apa pabrik mereka ada di apa sekitar sekolah ini atau karena apa kira-kira? Ya, mungkin yang saya prediksi karena apa, banyak anak-anak mereka yang dari bekerja di perusahaan itu kan tinggal di sekolah sini, sekolahnya di sini, artinya dari sana, dari SDK ya, kemudian dari yang baru ini perusahaan belakang ini juga rata-rata anaknya semuanya sekolahnya di sini. Mungkin itu ya. Terus yang kedua mungkin ada dana sebenarnya yang
orang lain tidak tahu ketika perusahaan itu berdiri kan ada namanya dana CSR kan. Nah, kalau kita tidak ngomong ya tidak tahu. Nah, tapi ketika kita ngomong biasanya diberikan gambaran-gambaran ada yang memang itu diperuntukkan untuk sosial, untuk kegiatan seperti itu. Makanya tidak banyak ngomong, langsung intinya ketika tujuan kita benar terus kita sampaikan itu mereka langsung berespon, meresponnya gitu. Dengan berarti apa perusahaan-perusahaan di sini juga ikut andil dalam untuk mengembangkan ini. Betul. Nah, tadi kan saya lihat di sini ada program UKS, ada program Adidia. Itu kan fokusnya di kesehatan dan lingkungan, Mas. Sekolah ini arahnya memang mau ke sana, fokus di masalah lingkungan dan kesehatan, atau punya target lain nggak sih, Pak? Sekolah ini dalam visi misinya gitu. Jadi yang kalau saya itu secara umum saya pandang prestasi sekolah itu kan yang pertama yang artinya ditentukan dari kualitas output akademiknya siswa. Yang pertama itu artinya kurikulum yang dari pusat ya itu kita ikuti, karena kalau di kurikulum itu ada tiga hal ya yang harus dicapai ya sekolah itu, artinya kognitif anak, afektif anak, maupun psikomotorik anak, ada tiga itu kan, itu tidak boleh lepas ini Mas, karena kurikulum yang kita buat ini ada kurikulum 1, ada kurikulum 2, ada kurikulum 3, ini kan dalam rangka untuk ini untuk apa target kita apa seperti itu. Nah, kemudian ada target yang di luar itu ya tadi seperti prestasi di luar di luar yang ada di kurikulum ini. Jadi nantinya akademiknya oke, kemudian prestasi siswa oke, prestasi sekolah juga oke. Nah, itu bersama-sama. Tidak bisa hanya misalnya kita maju hanya di lingkungan saja atau kesehatan saja tanpa memikirkan nanti outputnya, keluaran siswanya. Artinya yang kita utamakan ya tetap yang outputnya tadi. Jadi anak itu punya kognitif yang baik, afektif yang baik, kemudian psikomotorik yang baik, punya pengetahuan, punya sikap yang baik, kemudian punya skill keterampilan yang baik, itu yang kita utamakan tetap seperti itu. Berarti harapannya adalah siswa-siswi di sini bisa punya kemampuan semua itu dari afektif terus psikomotorik maupun kognitif ya. Iya, jadi target kita ketika gini kan di sini kan daerah perusahaan ya Mas ya. Minimal ketika misalnya nanti ada yang terpaksa tidak bisa melanjutkan, anak itu sudah siap secara secara tadi kognitifnya sudah siap, secara afektifnya sikapnya juga baik, kemudian keterampilannya dia juga punya, jadi bisa hidup. Nah seperti itu. Nah, karena ini tugas dari sekolah itu kan sebenarnya untuk mewujudkan ya, untuk mencapai target yang wajib belajar 9 tahun itu kan. Artinya berarti kan SD, SMP gitu kan. Nah ketika SMP tidak lulus pun kita berusaha untuk mereka itu masukkan ke paket biasanya gitu. Oh berarti ada upaya-upaya sekolah untuk gimana caranya mereka tetap sekolah selesai dan punya ijazah setingkat SMP Pak ya, sekarang paket B lah kalau ada kesulitan nggak sih Pak untuk ini kan sekolahnya menurut saya enggak dibilang kota juga enggak dibilang terlalu kampung juga enggak. Tidak iya. Nah ada kendala-kendala nggak sih untuk membangun kecerdasan anak-anak di sini gitu? Ya semua program itu pasti ada kendalanya Mas. Ada istilahnya kendala yang dari dalam sekolah ini dan ada kendala yang dari luar sekolah ini. Mungkin yang dari dalam sekolah ini awal-awal dulu ada beberapa misalnya kawan yang masih istilahnya kurang aktif gitu itu kan. Tapi alhamdulillah enggak nyampe 3 bulan ya kita kesini itu saya bisa ngerangkul semuanya. Artinya yang tidak aktif bisa langsung jadi aktif, itu yang dari internnya. Kemudian yang kendala kedua, waktu saya datang ke sini kan kebetulan langsung yang wakil kepala sekolah yang bagian hampir istilahnya mewakili sekolah ini dipindahkan menjadi kepala sekolah baru. Nah itu jadi ada beberapa, tapi tidak sampai jatuh sih, hanya ada ibaratnya kan tugasnya dulu dikerjakan si A, terus tiba-tiba ketika keluar itu dari yang dari internnya. Kemudian kalau yang dari luarnya ini tadi benar saya sampaikan Mas Kateng, ini anak ini rata-rata siswa kita itu ada yang dari sekitaran sini, ada yang jauh dari ini, dari sini, ada yang dari perusahaan sana itu kan dia pakai angkutan umum.
Kendalanya di situ itu ketika misalnya hujan seperti itu kan tidak ada yang ngantarnya, pabrik tidak mengantarnya, mereka akan terlambat. Oh. Nah, seperti itu. Tapi itu ketika tatap muka ya, Mas ya. Ketika istilahnya sekarang ini daring ini, kendalanya ini di terutama apa ini sinyal ya. Kecuali kalau di sekolah ini aman lah gitu. Mereka yang di pelosok-pelosok itu kan enggak masuk. Jadi tugas itu kadang tidak masuk. Alternatifnya ya ini sekolah ini memberikan tugas ini, Mas. Tugas secara manual kemudian diambil di sini, dikerjakan kemudian dikembalikan lagi ke sini gitu. Gitu. Berarti ada kendala, ada beberapa kendala itu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong ini kan saya ada wawancara beberapa sekolah nih, Pak. Ada sekolah itu yang ketika nak masuk kelas 1 SMP, kelas 7 ya. Itu ada beberapa sekolah yang di kampung anaknya sampai enggak memiliki kemampuan membacanya. Baca, masih kurang gitu. Kelas 1 SMP bacanya masih kurang, bahkan ada yang sampai bisa dikatakan belum mampu membaca. Nah, untuk di daerah yang seperti ini masih mengalami hal seperti itu enggak sih? Kalau di sini ada satu namanya kemarin itu kalau enggak salah saya Sukarman namanya gitu. Sukarman usianya itu sudah masuk ke sini sudah 19 tahun. Oh. Itu kendalanya. Jadi karena dia dari kampung sekali gitu, memang dari keluarga yang sangat tertinggal sekali itu. Baru masuk di kelas 7 itu ya, kendalanya memang itu karena mungkin waktu di sekolah dasarnya itu tidak pernah sekolah ya mungkin. Jadi dia itu memang punya tadi keterbatasan, belum bisa membaca berapa gitu. Tapi itu kan tugas wali kelasnya. Itu enggak, istilahnya kalau kita enggak jadi, selama anak itu punya niat atau punya motivasi untuk sekolah, insya Allah lah itu enggak jadi kendala. Artinya pasti di privat pasti bisa gitu, maksudnya gitu, tidak jadi kendala. Nah, cuma kendala yang paling nganu itu karena dia usianya saja. Di usianya itu harusnya sudah SMA kan. Nah, ketika nanti lulus itu sudah 21 kan, berarti berat kita ini yang ya, dianunya gitu. 19 ya harusnya dia udah kuliah lah. Iya, harusnya di situ itulah. Tapi mau apa, kita kan tetap harus kita terima, Mas Ateng. Tapi ya kayak gitu tetap diterima dan dibimbing benar-benar. Dan dibimbing. Ini kalau saya kemarin saya coba ini saya arahkan, kalau bisa ini kamu tahun ini saya ikutkan paket saja supaya kamu cepat ke SMA, saya gitu, saya kejar gitu. Oh. Nah, cuma anaknya itu lebih suka sekolah gitu dibanding dengan paket, ya saya bilang ya terserahlah, saya bilang ngambil keputusannya gitu. Itu apa, tapi anaknya punya semangat sekolah yang tinggi ya. Nah, semangatnya tinggi sekali, Mas Ateng. Dia itu sambil bekerja ini di pasiran itu. Oh. Kalau sore apa itu membantu naikkan pasir di, mohon maaf nih Mas Ateng ya, saya buka ini. Naikkan pasir di pokoknya per pickup itu berapa gitu lah gitu. Sekarang kelas berapa dia? Sudah kelas 8. Oh, udah kelas 8. Udah kelas 2 enggak dia. Nah, kalau dia mau sebenarnya tahun ini sudah bisa daftar ke SMA dia. Oh. Karena udah tahun kemarin dia saya kasih peluang untuk paket itu sendiri. Kasus seperti itu banyak atau hanya ada satu itu? Hanya satu ini yang anu gitu. Kalau bisa, berarti kan untuk kemampuan akademiknya di sini jauh lebih baik daripada daerah-daerah yang lain gitu. Daerah-daerah Melawi yang di dalam-dalam gitu lah, maksudnya lah. Ya, seharusnya seperti itu, Mas. Seharusnya ketika kita akreditasi A itu tidak ada akademiknya itu di bawah sebenarnya. Karena itu kan masuk dalam nanti standar apa namanya? Standar penilaian. Oh. Itu sudah kaitannya. Jadi ketika akademinya jelek sekali ya, akreditasi sekolah itu C atau B gitu. Makanya gurunya harus cukup, sarana prasarana harus cukup, outputnya lulusannya juga harus cukup, karena itu di 8 standar itu kan salah satunya itu nilai dan lulusan. Nah, gitu. Jadi harus kita punya semacam passing grade lah. Kalau kita akreditasi A tidak punya seperti itu, gimana mau memajukan sekolah? Nah, seperti itu. Berarti sekolah ini cenderung apa ya? Lebih perjuangannya tidak terlalu berat dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di kampung lah, dari apa sekolah-sekolah yang berada di FPB yang lain gitu. Ya. Karena mungkin gini, Mas. Sebenarnya kalau berat tidak berat itu tergantung kesiapan kita juga, tergantung niat juga kita. Artinya ya semakin tinggi kita tujuan kita kan semakin berat juga. Ketika semakin nyantai kita ya semakin nyantai juga kan gitu. Jadi karena kemauan kita ini memang maunya tadi kognitifnya tinggi,
skillnya, keterampilannya tinggi, prestasi tinggi, ya otomatis juga jadi berat seperti itu. Tapi itu kan memang tanggung jawab kita ketika kita jadi pegawai negeri, harus digaji seperti itu, harus untuk memintarkan, untuk menterampilkan, dan untuk tadi untuk membuat sikap mereka itu berkarakter baik. Nah, itu kata kunci itu. Yeah. Yang terakhir itu menurut saya adalah kata kunci, karena banyak orang yang memutuskan jadi PNS menjadi abdi negara malah mereka berpikirnya bukan abdi tapi tapi malah jadi penguasa itu. Nah, ini itu kalau ini visinya Mas Ateng ya, sebutkan ya. Berprestasi, berkarakter, berinovatif dalam akademik dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Artinya di sini penekanannya memang di prestasi dengan karakter itu tadi penekanannya. Dan tetap peduli sama lingkungan. Iya, juga. Lingkungan ya. Lingkungan. Apa ya, terlihatlah sini lingkungannya agak terlihat di dalam sana. Karena ini agak enak Mas, karena posisi ini kalau sebenarnya ada posisi ini anak-anak aktif itu lebih rapi. Lebih rapi lagi. Iya. Yeah. Dan apa saya lihat di sini asri sekali, masih banyak pohon-pohon yang besar-besar. Mungkin di sekolah yang lain jarang saya menemukan pohon yang sampai besar-besar. Jadi taman hutan sekolah gitu. Nanti rencananya seperti itu. Bahkan kantin itu kan nanti saya letakkan di belakang itu supaya semuanya terawat gitu. Ini kan kantin sementara ini kan di posisi kanan sini ya. Tidak ideal gitu maksudnya, nanti kita buatkan kantin yang sesuai dengan standar kantin gitu lah, seperti itu. Tamannya ada, kemudian prasarananya istilahnya tersedia, tercukupi seperti itu. Oke lah, mungkin itu perbincangan saya akhirnya bisa mengambil kesimpulan lah dari sekolah Bapak. Ternyata sekolah ini mentargetkan dari segala lini itu dimulai dari efektif, psikomotorik dan efektifnya dikejar semua dan ada sisi-sisi yang menarik dari sekolah ini karena lingkungan sini memang lingkungan industri Pak ya, pabrik-pabrik. Ternyata sekolah ini juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik dengan perusahaan-perusahaan itu untuk membangun lingkungan ini. Semua stakeholder kita libatkan ketika kita punya program apa seperti itu. Jadi kalau misalnya perlu dengan orang tua, berarti orang tua perlu dengan koordinasi dengan dinas, tetap kita juga upayakan dengan pengawas, dengan dinas gitu. Ketika perlu dengan masyarakat ya, misalnya untuk keamanan dan sebagainya, kan kita tetap koordinasi juga dengan ini, dengan kayak Babinsa atau yang petugas di sini lah seperti itu. Dan menariknya lagi ketika ada satu kasus tadi siswa yang 19 tahun dia baru masuk daftarkan. Dan bahkan membaca aja dia masih sulit itu malah diterima, enggak cuma kemauannya yang sangat tinggi itu. Biasanya ketika sekolah-sekolah yang sudah mentargetkan prestasi akademiknya tinggi tidak diterima. Nah, menariknya sekolah ini mau menerima, justru itu menjadi semangat kita untuk jadi anak seperti ini harus seperti apa gitu maksudnya nanti bisa gitu. Ya itu memang tugas pendidik lah. Perjuangan kita mencerdaskan penerus bangsa. Ditambah dia punya keinginan yang kuat itu tadi. Di umur segitu masih mau sekolah SMP itu dari mentalnya dia udah luar biasa. Dan kalau di bekerja fisik dia paling jago. Memang paling bagus ketika misalnya ada kerja bakti atau apa itu paling di depan lah gitu. Karena mungkin usianya juga sudah segitu kan. Saya menjadi menarik ingin wawancara dia kalau besok sudah masuk Mas Ateng. Oh, besok sudah masuk. Tapi dilihatlah nanti memungkinkan atau enggak untuk. Tapi dari ceritanya sangat menarik untuk diangkat gitu. Sangat menginspirasi itu. Kemarin kan panitia itu sempat bingung apa terima apa enggak. Harusnya secara kurikulumnya enggak boleh diterima kan. Tapi secara kemanusiaan sosial kita ini kan tetap harus diselesaikan tadi kewajiban kita 9 tahun tadi. Hanya memang sebenarnya saya arahkan ke paket biar dia lebih cepat gitu. Cuma dianya enggak mau. Ya kita ikuti aja nanti ketika sekarang kan lulus enggak lulus kan tergantung sekolah ya, bukan pada ujian gitu. Artinya sekolah ya pandai-pandai kita nanti untuk menggembleng dia tadi. Biar jadi orang lah ke depannya kan gitu. Sangat menarik perbincangan kita kali ini sama Pak Budi. Ada saya setiap wawancara dengan sekolah-sekolah pasti menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal yang menarik dari masing-masing sekolah dan ini menurut saya ada hal yang menarik juga dari sini kayak mau nerima siswa yang umur
segitu dan dengan kemampuan akademiknya yang sangat itu, dan spirit apa spirit semangat semangat dia belajar dan spirit gurunya di sini mau mengajar itu dia. Patut untuk diapresiasi. Mungkin gitu, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mas Ateng ya. Mohon maaf kalau misal ada kata-kata yang kurang tepat dan terima kasih juga buat sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.